Ya, kembali lagi di channel Budi Alaska, teman-teman. Malam ini saya sedang mencari penyebab tanaman anggrek saya rusak, teman-teman. Ini saya sedang mencari penyebab kenapa anggrek saya selalu rusak. Nah, ini saya kasih umpan timun, teman-teman. Nah, ternyata ini dia, teman-teman. Penyebab kenapa tanaman anggrek selalu rusak, yaitu daunnya selalu habis, tunas-tunas mudanya pun selalu habis. Ternyata dimakan oleh siput, teman-teman. Nah, ini kalau nggak ketahuan atau nggak kita kasih umpan timun, tunas ini besok pagi udah habis, teman-teman. Jadi sudah tidak tersisa lagi karena dimakan oleh siput tadi, ya. Nah, ini dia, teman-teman, siputnya. Wah. Oke, teman-teman, setelah semalam kita mendapatkan pelakunya, nah pagi kita lanjut lagi, teman-teman. Paginya kita lanjut lagi, karena kalau malam kita mau cari siputnya itu agak susah, ya teman-teman, karena gelap, ya teman-teman. Jadi paginya kita lanjut lagi buat mencari siputnya itu tadi. Jadi umpan-umpan timun tadi itu kita biarkan. Nah, paginya kita cek kalau timunnya itu sudah ada tanda-tanda dimakan. Nah, berarti di bawah pot itu tadi ada banyak siputnya, karena dia nggak akan lari jauh, teman-teman. Jadi dia akan tetap bersembunyi di bawah pot atau di bawah tanaman anggreknya. Jadi mau tidak mau harus kita angkat tanamannya, kita bongkar, kita periksa satu-satu, ya teman-teman. Nah, ini dia, saya banyak dapat babynya, ya, kecil-kecil sekali masih, teman-teman. Jadi kalau kita biarkan, maka dia akan semakin membesar dan akan terus menjadi hama untuk tanaman anggrek kita, teman-teman. Jadi tipsnya buat teman-teman, jika tanaman anggreknya sering tiba-tiba rusak, daunnya habis, nah itu pasti dimakan siput, ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan penyemprotan, ya. Dan cara yang kedua, teman-teman bisa melakukan teknik simple seperti saya. Kita siapkan timun sebagai umpan. Jadi sorenya itu kita siapkan dan kita letakkan di pot-pot anggrek, kemudian malamnya kita periksa, ya. Sore kita taruh umpannya, kemudian malam sekitar jam 8 atau jam 9 malam kita periksa setiap pot anggrek kita. Nah, jika memang ada siputnya, pasti jam segitu dia sudah muncul, ya teman-teman, karena dia memang keluarnya malam. Dia cari makannya itu malam, kemudian siang hari dia itu bersembunyi karena dia takut matahari, ya teman-teman. Nah, cara keduanya seperti itu. Ini lebih aman, ya teman-teman, karena jika kita melakukan penyemprotan, terkadang kita memang sayang dengan anggreknya. Tapi kalau dengan metode seperti ini, kita pakai umpan, kita bisa sekalian mengontrol kondisi anggrek di bagian akarnya. Jadi kita bisa sekalian cari mangsa itu tadi, si hama itu tadi, ya, siputnya. Kita sekalian bisa membongkar dan kita ganti media tanamnya jika media tanamnya sudah asam, ya, atau sudah tidak layak lagi untuk tanaman anggrek. Dan ini umpan timun, teman-teman, yang sudah dimakan. Jadi bagian tengahnya itu pasti akan berlubang seperti itu, ya teman-teman, karena dimakan oleh siputnya.
Jadi ini adalah metode aman untuk menangani hama anggrek di saat musim hujan, terutama siput ya teman-teman, karena siput ini akan muncul di saat musim hujan dan dia akan menyerang tunas-tunas muda atau daun-daun muda anggrek yang baru muncul. Jadi perkembangan anggreknya akan sangat sulit berkembang, jadi karena tunas-tunasnya selalu rusak dan akarnya pun tidak berkembang karena akar-akar mudanya pun dimakan oleh siput tersebut. Jadi buat teman-teman, jika sering mengalami tanaman anggreknya kok tiba-tiba daunnya habis, bisa teman-teman coba di rumah metode seperti saya ini. Pasti di sekitar tanaman anggreknya ada siputnya seperti ini, dan ini muncul di saat musim hujan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan timun sebagai umpan untuk memancing siput tersebut agar tidak memakan tunas muda anggrek kita. Baik teman-teman, bisa dicoba di rumah ya. Dan ini teman-teman bisa lihat contoh tanaman yang rusak karena diserang hama siput ya. Tanamannya tidak pernah bisa berkembang tinggi karena daun dan akarnya selalu rusak diserang oleh siput. Jadi teman-teman bisa menggunakan timun sebagai umpan. Nah, jika timunnya sudah berlubang seperti ini, berarti di bawah arang-arangnya atau di bawah pohon anggreknya ada banyak siput yang bersembunyi dan akan muncul setiap malam untuk menyerang tanaman anggrek kita. Jadi teman-teman di rumah bisa mencoba metode simple dari saya ini untuk menangani anggrek yang selalu diserang hama siput. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini dapat terus berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.